Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم لا إله إلا أنت علام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما ورزقنا فهما أي مرحبا بكنا الحمد لله هذه الليلة نلتقي مرة أخرى لنواصل درسنا إن شاء الله Al-Arabiyah bin Irik, Al-Kitab Al-Awwal, Al-Juz Al-Awwal. Taib wal'an, fi ay sofhah? 126, ini ya? 6, nah, taib. Silahkan dibuka halaman 126. Taib at-tadrib al-thalis, al-an masuk ke tadrib al-thalis, latihan ketiga. Tabadalil hiwar ma'az-zamilika kama fil misalaini. Gantian berdialog dengan temanmu seperti dua contoh. Kita lihat contohnya. Syai wal qahwah. Syai wa qahwah. Al-mithal. Hal tashrab syai? La ufaddilul qahwah. Kemudian al-mithal al-thani laham wa samak. Hal ta'kulul laham? La ufaddilus samak. Kita lihat yang pertama, hal tashrabus syai. Apa makna? Apakah kamu minum teh? Teh. Tashrabu untuk siapa? Anta. Anta. Kalau anti? Tashrobina. 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 La ufaddilul qahwah. Tidak. Saya lebih suka. Nah. Jadi, berarti nanti pertanyaannya ganti. Bukan hal tashrobu menjadi hal tashrobi. Hal tashrobina asyai, gitu ya. Hal tashrobina asyai. La ufaddilul qahwa. Kalau ufaddilu semuanya sama ya. Ana ufaddilu. Saya lebih suka itu maknanya. Atau saya lebih mengutamakan. Taip. Berarti yang pertama ini tashrobin, minum. Taip, yang bawah. Hal ta'kulul lahma. Apa makna? Apakah kamu makan daging? Nah, tak kulu untuk anta. Kalau anti? Tak kulina. Kulina. Hal tak kulina lahm? La ufaddilus sama. Apa makna? Tidak. Saya tidak suka ikan. Ikan. Nah, itu yang pertama. Menggunakan hal tashrabu syai untuk minuman ya. Yang kedua, hal ta'kulina al-lahm, ini untuk makanan. Mafhum, ada pertanyaan dulu? Afwan, Ustaz, halaman berapa ya Ustaz? Afwan? Halaman 126. Halaman 126. Nah, ada pertanyaan, silakan. Lagi untuk makanan dan minuman, Pak Ustaz. Mada? Untuk makanan pakai tashrob. Anta, kalau anti berarti tashrobin. Hal tashrobina syaya. Hal, apakah? Tashrobin, kamu minum. Kamunya anti ya. Kamunya anti. Kamu perempuan. Pakai tashrobin. Kalau tashrob, anta. Asyai, teh. Apakah kamu minum teh? Jawabannya la. Tidak.
Ufaddilul qahwa, saya lebih suka. Ufaddilu artinya saya lebih suka atau lebih mengutamakan. Saya lebih suka al qahwa, kopi. Nah, saya lebih suka kopi. Kemudian yang bawah, hal ta'kulu untuk anta. Kalau anti berarti hal ta'kulina. Kaidah yang kemarin ya. Hal artinya apakah? Ta'kulina, anti makan. Ya, berarti kamu perempuan. Artinya makan. Hal ta'kulina lahm. Ya, lahma, lahm maknanya daging. Apakah kamu makan daging? La ufaddilus samak. Tidak, saya lebih suka samak ikan. Afum, berarti kalau nanti minuman pakai misal al-awwal, contoh pertama. Kalau makanan pakai contoh yang kedua. Paham? Paham. Nah, ada yang bertanya lagi silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita mulai. Baik, kita dari bawah ya. Buah ini dengan bersusi dulu. Harus khubs. Hal tak kulinal arroz. Susah ya kak? Naam. La kufilus. Ufaddilu. La ufaddilul khubz. Nah, ini gambarnya kebalik ya. Ini yang khubz yang sini. La harus yang ini, silang. Taib, Isnan, Halif, Wama. Waalaikumsalam. Labas, nah. Terus Bu Rilis dengan Buning. Betul. Hal takulin tasrubid. Mada? Hal tasrubin. Hari buama. Astagfirullah. Halik. Halik itu diminum atau dimakan? Minum. Astagfirullahaladzim. Minum. Nah. Astagfirullah. Halib. Nah, pakai alif lam. Gunakan alif lam samakan dengan contoh. Hal tashrobinal halib. Hal tashrobinal halib. La ufaddilu ma. Nah, la ufaddilul ma. Pakai alif lamnya ya. Oh, la ufaddilul ma. Nah, kita samakan dengan contohnya ya. Pakai alif. Taib ahsan tuma. Terus Bu Muslimah dengan boleh ini. Ainad tamar. Tanya Ustaz. Nah. Hal ta'kulina ainad? Hal ta'kulinal ainad? Hal ta'kuli nal inab? Nah, la ufaddilu tamar. Nah, hasan tuma. Bu Ika dengan bolehlah. Ma qahwa. Nah. Ika dulu ya. Nah. Ada Bu Ika? Atau nyimak? Kan tidak tahu. Taib, enggak apa-apa, mungkin menyimak. Bolehlah dengan Bu Hikmah berarti. Afwan menyimak Ustaz. Oh, taib. Bolehlah dengan Bu Hikmah. Hal tasrobu. Hal tasrobu ma. Mada anti. Oh iya. Hal tasrobina ma. Hal tasrobina ma. La upatilul kokwa. Nah. Ma. Terus Fidya nyimak juga. Tak sebab yang nyimak siapa aja. Siska Fidya. Fidya itu Bu Fidya ya. Nah, nyimak berarti.
sama Bu Ika sama Bu Vivi. Baik. Berarti Bu Ferika dengan Bu Farhana. Nah, Ustaz. Nah. Yang mana? Tufa. Yang mana? Burtukol. Yang mana, Ustaz? Tufahun burtukol. Ana Ana bertanya. Nah. Apa? Tufahun. Hal tak kulina tufah la ufat di la ufat di lulbul tukal. Nah, baik, ahsan tu mak. Terus Bu Amah Yanti dengan Bu Alia, apa kata-katanya? Siapa yang mau ngasih? Nah, atau kata-katanya bebas, bisa mikir yang, sendiri. Yang di gambar bawah aja boleh dipakai, Ustaz. Ah, baik, labas. Salatoh boleh? Boleh, naam. Salatoh wa fakihah? Naam, boleh. Bu Alian, salatoh sama fakihah ya? Naam. Yang mana, Bu? Yang gambar bawah, Bu. Ya, gambar bawah yang mana ya, Bu? Ya, itu. Yang di dekat Ustaz. Salatoh wa fakihah. Ya. Ya, makanan ya. Nah. Hal tak kulina salatoh? Salatnya pendek. Nah. Ya. Hal tak kulina salatoh la ufadilu ufadilul fakihah. Naam, la ufadilul fakihah. Santumana. Ibu Aisyah dengan Bu Agita. Tafaddala asir wal qahwa. Asirun qahwatun. Naam, tafaddala. Hal tashrabina asir la ufadilul qahwah. Nah, baiklah, teman-teman. Siapa yang belum? Bu Win. Dengan siapa? Asir apa, Ustaz? Asir. Sirup. Sirup. Nah. Nah, Man. Tulisan. Apa, Ustaz, baru bergabung? Tidak paham, Bu Faiza. Siapa yang baru bergabung? Bu Faiza paham. Faiza. Bu Faiza paham tidak? Mau nanya apa yang kamu makan gitu ya? Apa yang kamu minum atau apa yang kamu makan? Naam, boleh. Bisa. Itu Faiza. Siapa? Bu Faiza bisa? Iya, insyaallah. Baik, nah. Bebas katanya. Cok. Hal tak kulina. Hal tak kulina ini makanan yang tak kulit. Hal tak kulina al-fakihah la ufadilu samak. Ufadilu samak. Langsung gabung langsung bisa ya, insyaallah. Alhamdulillah. Berarti sudah paham. Ada yang belum? Ustaz izin tanya. Nah. Yang tufah itu apa? Apel. Burtukol, jeruk. Nah. Ada lagi, silakan. Tidak ada? Taip, kalau tidak ada, coba sekarang ganti pertanyaannya bukan hal. Mada? Mada tashrabin? Mada ta'kulin? Paham? Mada? Apa yang kamu atau takulin gitu. Ya. Nah, mada takulin. Mada tak kulin. Wa mada tash robin. Apa maknanya? Seperti yang bawah, Ustaz. Apa yang kamu Nah, tapi hampir mirip dengan yang bawahnya. Ya, jadi di sini mada tak kulin apa yang kamu makan, wa mada tashrabi dan apa yang kamu minum. Berarti jawabannya mada? Asrobu apa? Asrobu wa akulu. Berarti akulu. Akulu nuktoh nuktoh. Wa ashrobu. Asrobu. Nuktoh nuktoh. Mafhum?
Insyaallah. Baik. Nah, kita nabda dari pertanyaan Ana ya. Jawabannya bebas. Apa saja terserah ya. Mau dari kata yang ada di buku silakan ataupun bebas dari kata sendiri boleh. Dari Bu Agita. Madza ta'kulin wa madza tashrabin? Aqulu dajaj wa ashrabu qahwah. Nah, terus Bu Agita bertanya. Bu Aisyah menjawab. Mada ta'kulin wa mada tashrobin? Aku lupus wa ashrobu laban. Wa ashrobu mada? Wa ashrobu laban. Nah, terus bertanya. Bertanya Bu Aisyah. Setelah menjawab langsung bertanya. Mada ta'kulin wa mada tashrobin? Nah, Bu Alia, bertanya. Aku lu maza. Lala. Makan apa? Aku lu artinya saya makan. Saya makan apa? Aku lu khubz. Nah, terus. Wa ashrabu artinya apa? Wa ashrabu artinya apa? Syariba yashrabu tadi. Wa hal tashrabina tadi kan? Hal tashrabina. Ya, apa artinya ashrabu? Berarti ashrabu untuk saya. Ashrabu. Apa? Apa maksudnya? Ashrabu artinya apa? Ashrabu artinya apa? Ashrabu artinya apa? Maksudnya gimana, Pak Ustaz? Naam, ashrabu bahasa Indonesianya apa? Ya tahu saya. Maksudnya yang mau saya makan gitu, Pak Ustaz. Enggak, ashrabu artinya bahasa Indonesianya apa? Ashrabu. Tapi ini dulu. Madza ta'kulin? Apa artinya madza ta'kulin? Paham pertanyaannya? Iya. Iya. Apa yang kamu makan? Naam, apa yang kamu makan? Ta'kulin berarti makan ya. Iya. Kemudian wa madza tashrabin? Apa artinya? Wa'nya dan wa, apa madza apa yang kamu dan apa yang kamu makan? Tashrabin. Tadi ta'kulin makan. Tashrabin enggak mungkin makan lagi. Dan apa yang tashrabin? Apa? Ini apa, Bu? Madza? Apa maksud? Apa minum? Tashrabin minum ya. Oh, nah. Wa madza tashrabin? Tadi kan hal tashrabin, apakah kamu minum asyai teh? Iya. Berarti wa madza tashrabin dan apa yang kamu minum gitu ya. Teh. Iya, dan kemudian, apa yang kamu minum? Nah, kemudian jawabannya aqulu. Aqulu berarti artinya apa ini? Saya makan titik-titik apa nih yang dimakannya? Jawab sendiri. Kemudian wa ashrobu, wa-nya dan ashrobu berarti artinya apa? Apa yang kamu minum? Kalau ya apa yang kamu minum? Madza tashrobin. Ini ashrobu. Ashrobu. Iya, kalau ashrobu apa? Saya minum. Saya minum. Ini artinya saya minum, begitu kan? Saya minum. Iya, Bos. Tahu ini artinya saya minum? Saya minum titik-titik. Tahu ya, artinya bosa. Saya minum? Iya, asrobi. Naam, dari mana taunya saya? Kan tadi tasrobin kamu. Iya, kamu. Nah, berarti tasrobin kan? Naam, tasrobina kamu. Sekarang asrobu kan jadi saya, dari mana taunya? Karena ada ini apa hamzahnya? Iya, karena ada hamzah depannya ya. Berarti kalau tashrobin untuk kamu perempuan, gitu kan?
Iya. Nah, kalau ashrobu berarti ini untuk saya. Kenapa? Karena fi'il mudhari ada depannya hamzah gitu ya. Berarti wa ashrobu dan saya minum, dan saya minum apa? Enggak mungkin minum ik minum ayam. Nah. Taib, sekarang jawab lagi. Nah, sekarang jawab lagi. Ulangi Bu Aisyah pertanyaannya. Bahasa Arabnya masih ini masih error. Tanyakan kalau tidak tahu artinya tanyakan. Nah, labus-labus enggak apa-apa ya. Batu Bu Ibu kan baru ya. Kalau ini bukan banyak yang ulang-ulang ini. Nah, labas. Iya, Bu, itu masih error, Bu. Kan error biasa itu belum dapat ya. Ya, Bu. Itu tadi masuk Bu. Taib, labas. Kita udah tinggal ulang ini. Masih error juga. Nah, taib. Nah, Bu Aisyah, tafadhali ulangi soalnya. Ada bahasa. Baik, ana yang ulangi. Madza ta'kulin wa madza tashrabin? Naam. Jawab Bu Alia. Akulu. Akulu tashrabin. Akulu dulu. Akulu madza? Sebutkan. Akulu artinya saya makan. Iya. Akulu. Panjang bahasanya. Akulu. Akulu artinya saya makan. Saya makan langsung makan apa? Apa yang dimakannya? Aku khubza. Nah, akulul khubza. Betul. Terus wa ashrobu. Naam. Qahwah. Naam, sahih. Wa ashrobul qahwah. Begitu ya. Apa artinya wa ashrobul qahwah? Saya minum kopi. Iya, dan saya minum kopi. Paham? Baik. Tulis artinya ya. Aqulu artinya saya makan, ashrabu artinya saya minum. Minum. Nah, baik. Bu Alia terus pertanyaannya. Silakan bertanya. Madza? Madza? Ta'kulin? Ta'kulin. Ini pertanyaannya. Madza ta'kulin wa madza tashrabin? Maza takulin wa maza taklobin. Naam, taibu. Amayanti, fadali. Akulu al-fakihah wa asrabu al-ma. Naam, terus. Ustaz. Naam, terus. Kalau mau minum air dingin gimana, Ustaz? Al-ma barid. Dia tetap mansub juga ya Ustaz, mengikuti dengan maknya. Al-ma'a al-bar. Nah, Ustaz. Tapi terus bertanya. Madza ta'kulin wa madza tashrabin? Bu Faiza. Ya Ustaz. Akulu manju wa asrubu asir. Nah, wa ashrabul asir. Terus. Madza ta'kulin wa madza tashrabin? Bu Farhana. Akulul hamama wa ashrabu syai bil halib. Nah. Terus. Terus bertanya. Madza ta'kulin wa madza tashrabin? Farika, faddali. Aqulu khubz wa ashrabul halib. Nah, terus. Madza ta'kulin wa madza tashrabin? Bu Hikmah. Aqulu tamak wa asrobu asir. Nah, aku lulus sama. Nah. Terus, nah. Apa? Nah, terus bertanya. Madza ta'kulin wa madza tashrabin? Bolehlah. Salam, Ustaz. Bismillah. Aqulu lahma wa asrobu. Saya. Saya.
Terus. Mada tak kulin, wa mada tak tasrobin. Nah, boleh nih. Aku sarapo. Wa asrobu ma. Wa asrobul ma. Nah, terus. Terus boleh nih bertanya. Mada tak kulit, wa mada tak serobin. Bu Muslimah. Aku lul inab wa ashrabul ma. Nah. Mada tak kulit, wa mada tak serobin. Bu Ning. Aku lul makmunah wa ashrabul ma. Nah. Mada tak kulit, wa Mada tasrobin. Ambo Riris. Aku lo sarid wa asrobu syai. Mada takulin wa mada tasrobin. Nah, bosu sih. Aku lo alhubes wa asrobu alkohol. Terus. Nah, terus bertanya. Nah, bersusi terus bertanya. Oh iya. Mada takulin, wa mada takrofin. Nah, Bowin. Akulu lahma. Apa nih? Lahma. Daging ya. Nah. Wa aswabu ma. Wa ashrabul ma. Nah, terus. Wa aswabul ma. Terus. Mada tak kulin, wa mada tasrubin, tasrubin. Buweni. Aku lul inab, wa ashrabu asir. Wa ashrabu al-asir, nah. Wa ashrabu al-asir. Nah, afum ini. Ada pertanyaan? Tapi hafalkan dua kata ini, ya. Sebenarnya hafal. Mada tashrobin atau mada takulin. Ini hafalkan pertanyaan ini. Mada. Sehari-hari ini ya, kalau kita ketemu teman. Takulin. Wa mada tashrobin. Taib, jika anak ingin jawabannya bebas. Tidak mesti di buku, tidak tahu bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia. Mafhum? Jawabannya, bendanya, yang diminumnya, pakai bahasa Indonesia enggak masalah. Misalkan, ashrabu jus semangka, misalkan. Nah, mafhum? Lakin, jawaban ininya, akulu wa ashrabunya pakai bahasa Arab, ya. Tapi yang dimakan, yang diminumnya, kalau tidak tahu bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia nggak masalah. Bisa? Nah? Baik. Bu Weni, mada ta'kulin wa mada tashrobin? Ustaz, jangan ngikutin di sini terus. Kalau ditanya, pilih siapa yang nanya, lihat ini siapa yang jawab gitu, boleh? Baik, enggak. Anak agak susah kalau di ini. Kalau di... apa dipilih, anak agak susah, udah siapa yang udah dan siapa yang belum. Anda mengurut ini dari atas atau dari bawah, gitu aja. Barusan dari atas, sekarang dari bawah sekarang, masalah. Baik, Bu Weni, mada ta'kulin wa mada tashrobin? Aku lu makrunah wa ashrobu syaya. Nah, Bu Weni, mada ta'kulin wa mada tashrobin? Aku lu pecel.
wa asrobu sirup. Nah, Bu Susi, mada ta'kulin wa mada tashrobin? Aku lu nasi goreng, asrobu kohwa. Sahih, nah. Bu Lilis, mada ta'kulin wa mada tashrobin? Aku lu ketoprak wa asrobu kajikut. Naam, sahih. Bu Ning, mada ta'kulin wa mada tashrobin? Aku lu tempe menduan wa asrobu ma. Naam. Bu Muslimah, mada ta'kulin wa mada tashrobin? Aku lul khubus wa asrobul kahwa. Naam. Bu Leni, mada ta'kulin wa mada tashrobin? Aku lu es kuning. Asrobu apa ya? Asrobu mada, ketika makan nasi kuning minumnya apa? Minumnya asrobu mati air putih. Nah, kalau asrobul ma, kenapa pusing-pusing? Nah, boleh lah. Ya, mada ta'kulin wa mada tashrobin? Aku lu gado-gado wa asrobu Bu lu asamak wa asrobu al-kohwa. Nah, Bu Farhana, mada ta'kulin wa mada tashrobin? Aku lu biryani wa asrobu suda. Nah, Bu Alia. Nah, barusan siapa? Bu Farhana ya, sekarang Bu Amahyanti, afwan. Mada ta'kulin wa mada tashrobin? Aku lu tamro wa asrobu halib. Naam, baik. Afwan Bu Faiza kelewat tadi. Bu Faiza, mada ta'kulin wa mada tashrobin? Akulu soto banjar wa asyrobu cendol. Naam. Bu Alia, mada ta'kulin wa mada tashrobin? Akulu mi ayam wa asyrobu jus jeruk. Naam. Bu Aisyah, mada ta'kulin wa mada tashrobin? Aku lu sate wa asyrobu hasirul akubat. Naam. Bu Agita, mada ta'kulin wa mada tashrobin? Aku lu salato wa asyrobu khalid. Naam. Baik. Mafhum? Siapa yang bertanya? Insyaallah, Ustaz. Senang. Daging onta. Bahasa Arabnya apa daging onta? Kenapa, Ustaz? Daging onta apa? Jawab bahasa Arabnya. Daging onta lahmul jamal. Lahmul jamal. Jamalun. Jamali. Lahmul jamal artinya daging onta ya. Tapi ini praktek seperti ini jangan mikir lagi ya. Jangan mikir lagi. Misalkan ketika makan apa saja. Maksudnya apa? Hafalkan kata asyrobu dan akulu. Asyrobu saya minum, akulu saya makan. Ketika misalkan di rumah makan apa saja ya, akulu, kalau belum tahu, akulu ketoprak, asyrobu jus jeruk, begitu saja. Intinya apa? Hafalkan kata akulu wa asyrobu, itu maksudnya. Bahasa harus begini, harus dipaksakan ya. Akulu apa saja, tempe wa asyrobu misalkan apa, kuah tempe. Tapi itu paham? Iya. Nah, ini dihafalkan dua kata ini, akulu wa asyrobu. Ketika bertanya misalnya kepada teman, mada ta'kulin, untuk anti sesuaikan ya, kalau perempuan. Kalau nanti laki-laki berarti mada ta'kul wa mada tashrob. Begitu. Ada pertanyaan silakan. Tadi ada akhwat yang baru-baru tuh mau produknya apa aja tuh? Tadi Bu apa tuh Mbak? Bukti siapa tadi? Apa? Siapa?
apa katanya? Iya, tadi itu nggak ada di buku. Bawain ini kan? Sarid ya? Oh, sarid. Sarid, bubur. Sarid, bubur ya. Ada lagi tadi, ada lagi. Bubur, bawain ini tadi, bawain. Bawain apa? Enggak, makruna. Makruna kelas ya? Makruna apa kemarin? Mi. Ya. Makruna. Aisyah apa tadi ya? Yang baru. Buku gitu loh. Yang dari di buku tadi. Apa siapa lagi? Dari rumah aku. Mana? Dari siapa yang Aisyah ya? Apa siapa lagi yang ngomong yang baru? Kata-kata baru biar tahu tadi teman-temannya. Nah. Tidak ada, tapi tidak ada, nggak masalah ya. Gampang, mufradat tinggal dicari di kamus. Yang penting kata, kerjanya seperti ini. Dan kita lihat at-tadrib ar-rabi. Tabadal su'ala wal jawab ma'az malaika. Gantian bertanya dan menjawab dengan teman-temanmu. Nah, ini ya. Ini sekarang akulu. Perhatikan a-nya panjang ya. Akulu gitu. Berarti artinya apa? Saya makan. Saya makan. Yang belum tahu tulis ya, yang belum tahu tulis. Di akulu a-nya panjang, akulu, saya makan, akulul lahma, perhatikan fathah. Di saya makan lahm, mana lahm? Daging. 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 Dia mengatakan akulul lahma, saya makan daging. Kemudian langsung bertanya kepada temannya, madza ta'kul, ini berarti untuk anta ya. Ganti untuk anti jadi apa? Ta'kulina. 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 Akulul lahma madza ta'kulin? Akulu misalkan sarid madza ta'kulin? Akulu tuffah madza ta'kulin? Dan seterusnya. Afum? Insyaallah. Insyaallah. Taib. Hilangkan kata-kata yang di buku. Ambil kata-kata yang baru. Bebas ya. Ingat kayak barusan, kalau tidak tahu bahasa Arabnya boleh pakai bahasa Indonesianya. Tapi ingat jawabannya, akulu, sebutkan bahasa Indonesianya, enggak masalah. Siap? Siap, insyaAllah. Nah, baik. Dari Bu Agita, fadli. Saya tanya dulu ya, Ustaz. Katakan dulu makan apa, kemudian bertanya. Akulu soto. Wa asyarab. Lala, makan doang. Aku lu soto, langsung bertanya. Oh, langsung. Oh. Aku lu soto. Wa mada tak kulin. Nah, Bu Aisyah. Aku lu aruzu aspar. Aruzza. Aruzza. Aku aruzza aspar. Mada tak kulin. Nah, Bu Alia. Aku lu ketoprak. Mada tak kulin. Nah, Bu Mayanti. Aku lu tempe makli. Mada tak kulin. Faiza. Aku lu lontong. Mada tak kulin. Nah, Bu Farhana. Bu Farhana. Tidak ada Bu Farika. Aku lu gorengan. Wa madza ta'kulin? Bu Hikmah. Bu Hikmah. Aku lu ritol. Aku lu ritol. Madza ta'kulin? Nah, bolehlah. Aku lu pastel. Wa madza ta'kulin? Nah, boleh nih. Bu Hikmah. Jangan lupa bawain, Bu. Aku lu soto, mama tidak. Nah, Bu Muslimah. Aku lu karedok, mama tak kulin. Nah, Bu Ning. Aku lu seblak, mama tak kulin. Nah, Bu Riris. Aku lu ariza magli ya, mama tak kulin. Nah, Bu Susi. Aku lu mau usah. Mada tak kulit. Nah, Bu Weni. Aku lu baitoh. Mada tak kulit. Nah, Bu Weni mak ya.
Nah, begitu. Ini yang dipinta ya. Yang dipinta yang seperti ini. Karena bahasa Arab harus praktek sehari-hari. Ya, begitu. Saya belum, Ustaz. Man. Nah, Bu Farhana ada? Fadli. Belum ditanya. Dari Bu Weni, Fadli ulangi. Mada ta'kulin? Akulul mughaffalun. Mada ta'kul? Mada mughaffal? Mi. Mi apa? Nggak tahu, Ustaz. Lihat di Google. Mi bus. Mughaffal. Mi udon. Mi udon merah. Mi udon? Mi udon. Mi udon? Apa mi udon? Nama makanan. Mughaffal ya. Anak nggak tahu, anak baru dengar mughaffal atau mi. Nggak tahu, lihat. Bukan makruna lagi ya. Beda. Tadi mie makruna. Goreng. Jangan sampai salah ya. Mughaffal itu bisa jadi gof lah. Apa itu, Sat? Maknanya bodoh. Saya kirim ke grup deh ya, Ustaz, biar Ustaz lihat. Nah, mughaffal. Khodrowat, sayuran naam, sah ya? Sayuran ya. Mughaffal. Mughaffal. Mana? Coba. Pasti loading. Itu dari Google dapatnya? Iya, dari gambar. Kayaknya buat anak-anak gitu. Kamus bergambar anak muslim tulisannya. Masya Allah. Mungkin saja ya. Bisa. Terus. Terus. Tidak ambil. Mungkin saja ya. Tapi. Wallahualam. Ini enggak tahu. Bahasa. Mau gofai dari kata. Goflatun. Makanya ana hanya menyarankan saja. Ketika membeli buku. Buku yang bagus pengarangnya, jadi cari dulu buku seperti buku bahasa Arab, misalnya buku bahasa Arab anak-anak kan banyak ya, di emperan-emperan itu. Sebaiknya hanya menyarankan, jangan asal beli saja, harus tahu dulu siapa pengarangnya, penulisnya, karena banyak bahasa Arab. Bahasa yang orang Arab tuh nggak digunakan gitu ya. Itu bahasa kita-kita saja, terjemahan-terjemahan kita. Makanya sampai ke mahad-mahad jadi kurang pas gitu. Dan mereka ketika kita mengatakan kepada orang Arab, mereka nggak paham apa yang kita katakan. Lemari, almari. Pernah dengar itu? Almari. Lemari itu almari. Ada yang mengatakan seperti itu, almari. Entahnya dari mana dapatnya? Dari buku. Mungkin saja ya, itu almari mungkin saja. Tapi kelihatannya kayak ngambil dari bahasa Inggris. Lemari jadi almari. Yang kita kenal itu khizanah biasanya. Khizanah atau makhzanah. Gitu. Tempat penyimpanan. Gitu. Kalau almari, Anda belum tahu ya. Belum tahu yang seperti itu. Seperti itu contoh-contohnya. Sama ini juga mughaffal, Anda belum tahu apakah dia, mungkin saja Anda belum tahu, Anda tidak bisa mengatakan salah atau tidaknya. Tapi yang biasa kita gunakan, mi itu makruna. Kita katakan di mahad biasanya menggunakan makruna, bukan mughaffal ya. Tapi mungkin saja, Allah alam. Taib lah, sampai muskilah. Taib, ada lagi, silakan yang mau bertanya di sini. Nah. Tidak ada. Tapi paham ini? Maknanya, kosakatanya paham? Oke. Kalau paham satu lagi ya. Nah. At-tadrib al-khamis.
Tabadalil hiwar ma'azamidika kama fil misal. Gantian berdialog dengan temanmu seperti contoh. Contohnya, al-ghada walidi walidati jaddi. Mafhum al-makna? Al-ghada, mana al-ghada? Makan siang. Makan siang. Ah, iya. Walidi. Ayah saya. Walidati. Ibu saya. Jaddi. Kakek saya. Nah. Al-misal. Talib al-awal. Aina al-ghada? Al-ghada'u ala al-ma'idah. Ana jau'anu jiddan. Ladaina duyuf. Man walidi wa walidati wa jaddi. Aina al-ghada? Mana aina al-ghada? Di mana makan siang? Boleh ya. Ini yang tidak tahu artinya tulis. Nah. Al-ghada'u 'alal ma'idah. Makan siang ada di atas meja. Ana jau'anu jiddan. Saya sangat lapar sekali. Boleh ya. Jau'an lapar. Ladaina duyuf. Kita punya tamu. Kita kedatangan tamu. Duyuf tamu. Man. Siapa? Walidi wa walidati wa jaddi. Bapak saya, ibu saya, dan kakekku. Jadi tinggal ditambah wa dan wa. Baik. ini perempuan semua, maka jawabannya diganti dengan perempuan ya. Jadi apa? Jawa. Ana jawa jiddan, gitu ya. Ana ini panjang, jawa jiddan. Ana jawa. Iya. Jadi kalau jawa ini untuk perempuan. Pak Fum, ada pertanyaan sebelum kita mulai? Ya, kalau tidak ada dari yang pertama kita dari bawah lagi sekarang ya, nggak masalah. Bu Weni dengan Bu Susi, fadhol. Aina al-fatur. Bu Susi ada? Al-fatur ala ma'idah. Anak jauh ajib dan ladaina duyuf. Man Akhi wa ukhti wa ammi. Tambah wa. Akhi wa ukhti wa ammi. Nah, hasan teman. Terus Bu Riris dengan Bu Ning. Aina al-asha? Al-asha al-ma'ida. Ana jau'an jiddan. Ladaina duyuf. Man. Ammi wa ammati wa jaddati. Nah, baik, hasan teman. Bu Muslimah dengan boleh ini. Fadhla. Aina al-ghada? Ana jau'a jiddan. Man? Jaddati. Wa jaddati. Wa ammati. Nah. Sama-sama. Terus Bu Lela dengan Bu Hikmah. Gambar pertama. Aina
Ya, mau jadi. Ustaz? Naam, tafadhali. Putus-putus. Ana Ustaz? Naam. Aina sepatu? Atau Ustaz, nyimak dulu deh Ustaz, tadi keluar nggak? Taib. Bu Farika, bolehlah dengan Bu Farika. Fadal. Namu Ustaz. Aina Fatur. Al-Fatur ala Ma'idah. Ana jauh jidan. Ladaina duyuf. Man? Akhi wa ukhti wa ammi. Nah, baik, ahsan teman. Terus Bu Farhana dengan Bu Faiza. Gambar kedua. Aina la asya? Asya ala ma'ida. Ana jauh ajid dal. Ladaina duyuf. Man? Wa ammi wa ammati jaddati. Wa jaddati. Nah. Terus Bu Amah Yanti dengan Bu Alia. Naam Ustaz. Aina al-ghada? Al-ghada al-ma'ida. Ana jau'a jiddan. Ladaina duyuf. Man? Bu Aisyah dengan Bu Agita. Gambar pertama. Aina al-fatur? Al-fatur ala ma'idah. Ladaina duyufu. Man? Akhi wa ukhti wa ammi. Nah, ahsan teman. Mafhum ini? Ada pertanyaan? Silakan. Mau juga praktek. Taib, Bu Win, bisa? Ya. Nah, Taib Man, yang bisa siapa yang bisa? Saya deh. Taib, Bu Hikmah. Nah, Bu Win dengan Bu Hikmah, silakan. Gambar kedua. Bu Hikmah nanya, Ainal Azza. Al-Asya'u al-Ma'idah. Ana jau'a jiddan. Gak pakai jau'a nu itu, nunnya gak pakai ya? Kalau untuk perempuan jau'a yang ini. Ana jau'a jiddan. Iya, dicoret kali itu nunnya ya, Bu Hikmat. Iya, Bu. Nah. Ladaina duyuf. Man. Ammi, ammati, wa jaddati. Nah, taib. Ammi, wa ammati, wa jaddati. Mafhum? Maknanya paham? Wa jaddati, insyaAllah. InsyaAllah. Ada yang belum tahu maknanya, silahkan tanyakan. Mana makan malam? Gitu kan tadi ya, yang Asya. Nah, makan di mana makan malam? Al-Asya'u alal ma'idah. Makan malam? Tidak. Sudah dari atas meja. Ya. Ana jau'a jiddan. Saya lapar sekali.
Ladaina duyuf, kita kedatangan tamu. Man, siapa? Ammi wa ammati wa jaddati. Pamanku dan bibiku dan nenekku. Gitu. Nah. Ada pertanyaan silakan. Taib, sampai sini dulu ya. Taib, belum pernah ngasih tugas. Tugasnya ini. At-tadrib as-sadis. Ajib anil as'ilati at-taliyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Wahid sampai asyarah. Siap? Insya Allah. Nah, jawab dulu ya sebelum pekan depan ditanya. Nah, pekan depan insya Allah satu orang tanya kita ya. Silakan jawab dulu. Nanti kalau tidak tahu maknanya, boleh silakan share di grup. Ya, tanyakan nomor berapa yang tidak tahu maknanya. Nanya maknanya jangan semuanya ya. Jangan semuanya tanyanya. Misalkan kalau misalkan mada takulu fil goda, jangan ditanya makna nomor 2 apa. Nah, itu malah kebangetan. Berarti enggak tidak mau nyari dia ya. Pasti mada tahu artinya, fi tahu, algoda sudah ada di sebelumnya. Cetari lagi. Misalkan tak kulu nih lupa lagi. Nah, boleh nanya satu gitu ya. Jangan semuanya tanyanya. Kalau semuanya itu ketahuan dia. Nah. Kalau nanya jawabannya. Apalagi nanya jawabannya gitu ya. Berarti ini tugasnya cuma dicari jawaban dulu ya, Ustaz. Nah, kan? dijawab saja, kemudian kumpulkan di grup. Dikumpulkan. Iya. Tetap di store ya, di grup. Iya, storekan di grup. Pakai tulisan, Kak. Naam, ditulis pakai tulisan. Foto aja, foto. Naam, maksudnya tetap ditulis di kemudian dipoto. Dibungkus aja ya, dibungkus aja. Naam. Hari Kamis apa pekan depan, Ustaz? Kamis ya. Senin lagi. Kalau bisa Kamis ya. Kan belajarnya nanti hari ini, hari Kamis. Iya. Kalau berarti hari Kamis gitu ya. Bisa enggak? Kamis bisa enggak? Maksudnya Kamis itu udah beres semua ya. Jadi Kamis kan kita pakai ini, langsung dipakai gitu. Bisa enggak? Insyaallah. Nah, insyaallah. Coba aja ya. Bisa insyaallah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa. Tapi ada pertanyaan silakan. Kewajiban apa? Kewajiban artinya ini wajibatan, kam wajibatan gitu aja ya maknanya. Kalau wajibatan saja agak susah. Jadi kam wajibatan artinya berapa kali. An takul sampai sini. Kam wajibatan takul berarti berapa kali makan. Iya. Berapa kali kamu makan ya? Berapa kali kamu makan gitu. Kam wajibatan takul berapa kali kamu makan. Nanti silakan ditanyakan di grup ya. Boleh enggak masalah. Ustaz mau tanya satu dong. Kalau bersin itu kalau jawab kalau doain orang bersin itu Ustaz yarhamukallah. Terus kalau untuk yang perempuan apa ya Ustaz? Yarhamukillah. Oh ya. Nah. Yarhamu ka anta ki anti. Yarhamukillah artinya apa? Semoga Allah. Nah, semoga Allah merahmatimu. Kaknya ini dia maf'ulun bih. Yarhamukillah, yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Nah. Jawabannya apa? Jawabannya lagi. Yahdikumullah boleh ya, boleh mau kumullah tidak masalah. Ya atau yahdikallah atau yahdikillah boleh enggak masalah ya? Pakai mufrad. Boleh juga gitu ya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wa yuslihu balakum. Banyak panjang. Balakum artinya balakum. Bal apa artinya balakum? Bal itu bahkan kalian juga ya. Itu bal. Bal. Yang artinya bal, bahkan itu bal. Ini bahkan artinya. Tapi kalau balakum artinya apa? Balakum. Mendapatkan. Apa? Mendapatkan. Mendapatkan?
tolak balak. Tolak balak? Tahu dari mana ibu tolak balak ini? Bal itu. Bal itu maksudnya bala, jadi bala bahasa Indonesia bala, jadi gitu. Bala dengar orang bala hati. Bal ini artinya hati. Selain kolbu, hati. Nah, kolbu juga sama. Nah, inilah keutamaan bahasa Arab itu banyak, banyak kosakatanya ya. Bal itu artinya hati, ya. Bukan bala. Bukan bala. Sama itu saya. Iya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bala di situ artinya hati, ya. Nah, itu. Ada pertanyaan lagi silakan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, afwan sudah lewat waktunya. Nah, kalau gitu berarti kita cukupkan untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah hari Kamis kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.